Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Petualangan Haru. Sekarang masih pagi banget nih, jam 7:30. Kita mau jalan-jalan ke Magelang. Ikutin terus keseruan kita ya. Nanti kita mau kemana aja, ditunggu ya. Dadah guys, semuanya. Pemberhentian kedua kita ada di P4S Merbabu, teman-teman. Kita mampir dulu buat beli sayur. P4S Merbabu. Tadi yang pertama kita sarapan di Getasan Soto. Sekarang kita mampir dulu di P4S Merbabu. Kita sudah sampai di mana nih, tebak? Tadi setelah kita muter-muter dari Ngablak sampai ke Magelang, ke Mungkit, kita mampir ke Pondok. Sekarang kita sudah sampai di mana, Kak Arun? Sampai di Ketep. Di mana? Ketep. Di Ketep. Pemandangan belakangnya keren ya. Tapi sayang masih ada kabut tuh di Merapi, jadi nggak kelihatan deh Merapinya. Tapi kita mau jalan-jalan masuk ke Ketep ya, ke dalam sana. Yuk, masuk ke dalam sana. Jalan ya dalam. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke museum. Tuh langsung ada kereta tidur. Kita di sini. Wow. Ini ada manfaat gunung berapi. Wow, batu serpenit, serpentinit nih. Terus ini ada batu gak pakai nama, petrografi diorit piroskin dan macam-macam lainnya. Ini adalah sampel-sampel batu dari gunung berapi. Iya, pakai sepatu.
Terus lah Sirina, ada satu ikonik banget tempat yang dulu di puncak Merapi namanya puncak Garuda. Kita bisa foto sini. Ini dia. Yuk foto yuk. Wah, kita berada di puncak Garuda. Puncak Garuda. Yeay. Gak usah mendaki. Kita sudah mendaki sampai puncak Gunung Merapi. Tuh lihat mama kesana. Hei, dadah. Hei mama. Kanan kiri ini adalah galeri-galeri erupsi Merapi ya teman-teman, dari tahun ke tahun. Putus kabel. Iya. Ini mana di sini mana? Dan putus kabelnya kalau yang ini model yang turun. Terus ada yang naik sampai atas. Ini lihat nih mas, sampai menembus awan. Dampaknya kayak gini, semuanya kering. Terus ini banjir lahar dingin ada nih di sini nih. Jebol semua tuh tanggulnya, jebol. Terus ini tempat wisata yang baru. Pasca erupsi tuh. Jadinya ini air terjunnya keren banget. Terus ini ada gedung gayang. Air terjun. Iya, kakak mau ke air terjun. Iya. Oke, kapan-kapan ya. Ini ada korban-korban dari lahar dingin dari putus gembel. Ini tahun 1931, ya Allah. Presiden Soekarno berkunjung ke rumah penduduk. Ditare. Ini apa nih? Ini bunkernya dulu. Jadi ada sejarah ketika erupsi tahun 2010, erupsi yang besar yang mengakibatkan sebagian dari desa itu hilang. Nah, terus ada kejadian orang-orang pengamat itu sembunyi di bunker ini, tapi karena lahar dinginnya turun dari atas sampai kini nutup semua, di dalam itu sampai panas dan bahkan air yang di dalam bak mandi itu mendidih dan mereka seperti di bunker. Aduh. Ini landscape Gunung Merapi nih mah nih, teman-teman nih. Di atas sana tuh Gunung Merapi. Nah, ini ada desa-desanya semua tuh. Di Yogyakarta. Ayo mama, sekarang kita ke tempat yang outdoor ya. Yang tadi itu indoornya, museumnya. Waduh, tanjakannya tinggi sekali Kak Arun. Aduh, tinggi sekali, musher. Musher. Musher.
Aduh, sebentar Karun. Aduh Karun, si ganteng Karun. Yuk. Ayo terus. Terus. Sampai. Yeay. Ini ada restoran. Oh, ini Volcano Theater. Ke sana. Inilah yang mungkin. Yeay, yeay. Are you done? Oh, ini harusnya ke sana langsung Merapi ya? Iya. Tapi karena tertutup. Videoin aja ke sana. Ayunan. Sekarang kita mau ke Gardu Pandang. Gardu Pandang. Ini restonya. Mau beli minum saya enggak? Nanti jadi warung bawah. Oh iya, yang cecer-cecer itu. Ya? Pelan-pelan ayah. Pak, ini sana dah, benar sana. Ya itu benar itu. Benar. Nggak gitu tak cek. Harum ya ayah, capek tu nak kalau gitu ki. Yang benar toh. Pindahin topik gua aja. Apa topiknya? Ditarik-tarik. Pindah topik. Ya, kapok lepas. Iya. Ini yang sebelah mana sih, kok aku bingung ya? Itu loh ketepnya ini dulu. Masuk dari mana ya? Iya. Awas! Oh, dibayar lagi masuk situ ya? Iya. Duduk sini, saya minum, saya. Duduk sini. Karun, mau kemana Karun? Mau lari. Berdiri sayang. Berdiri gak? Berdiri, satu. Dua. Ayo. Pak, masuknya bayar Pak? Iya. Berapa? Apa sih itu di situ? Itu bisa naik ke atas. Oh, terus foto-foto gitu di atas. Bisa. Saya nggak cukup ya? Di masuk ke Langit Merapi, bayarnya per orang 10.000. Harun nggak diisi. Plus 10.000 sama ini teropong. Sebenarnya kalau cerah itu Merapi terlihat dengan sangat jelas.
kepada rombongan dari RSSR Jogja yang masih berada di area parkir bus maupun di museum. Kami mohon untuk segera merapat ke gedung pemutaran film. Ya, makasih. Sebenarnya pemutaran film untuk rombongan wing. Sudah bisa kami mulai. Sekali lagi kita panggilan kepada rombongan dari RSSR Jogja. Ya, asal kayak gini enggak kaca tau enggak takut. Nek sing kaca tuh lo ya Allah. Ini apa sih? Cuma naik situ aja ya. Oh, ini aja nih lo, kita ke bawah ke kafe. Ke kafe. Kita mau pakai teropong sini mah, pakai teropong. Awas. Hi, lucunya. Ada lihat apa? Harun. Wow. Jadi deket banget, Ma. Tuh guys, ini penampakan dari teropong. Tapi sayang banget. Merapinya sedang. Bawahnya kafe. Takut. Duduk. Ah, ada main sendiri. Main apa sayang? Sini dibenerin dulu sepatunya. Tuh selawatan tuh. Hai. Mau lagi. Jalan sih. Jalan sendiri. Kita keluar. Pelan-pelan loh. Mau di sini apa di itu ya? Sing jajar-jajar bawah itu sana dulu kayak dulu. Itu minumnya. Mana? Harun. Enggak bisa anteng. Tutup ya bawah tuh ya.
Itu di bawah deretan warung-warung kopi, pop mie, gorengan. Ayah pelan-pelan. Harun. Permainan itu wis tua-tua. Dalam. Dalam. Nah, tadi kita sudah keliling dari muter-muter dalam apa laboratorium dari dalam museum, dari museum terus kita keluar ke puncak ke menara tadi, menara Merapi. Kita muser-muser. Sampai ini adalah akhir dari perjalanan kita di Ketepas. Karena kita sudah capek. Capek ternyata gendong satu ini udah gak bisa anteng. Kita cukup dulu ya petualangan Harun pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Salam dulu Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.